Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Blitar sukses gelar Bazar Blitar Jadul ke-11 pada 7 hingga 11 Juni 2024 lalu. Kesuksesan event jadulan tahunan, istilah unik dari pemerintah Kota Blitar, nampak terlihat ramai dari antusiasme pengunjung yang datang di Bazar Blitar Jadul 2024 di alun-alun Kota Blitar. Acara ini sebelumnya telah dibuka secara resmi dan meriah oleh Wali Kota Blitar bersama Kepala Biro Humas Kemendag dan Forkopimda Kota Blitar pada Jumat pagi 7 Juni 2024. Acara pembukaan Bazar Blitar Jadul berlangsung meriah hingga mendapat apresiasi dari Kemendag RI. Bazar Blitar Jadul tahun ini sekaligus memeriahkan peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM Jawa Timur dan Hari Kesatuan Gerak PKK. Bazar Blitar Jadul tahun ini mengusung tema Manunggaling Satria. Selain sebagai penggerak perekonomian di daerah, acara ini sangat berpotensi membawa kontribusi positif dalam menggelorakan semangat kebersamaan, menjaga budaya dan kearifan lokal. Bazar Blitar Jadul 2024 memamerkan beraneka ragam buah tangan, mulai kuliner, fashion, kriya, jasa layanan, medis, hingga mainan anak-anak. Ratusan stand bazar berdiri mengisi penuh alun-alun Kota Blitar dengan nuansa tempo dulu yang diunggulkan. Ramu saji yang identik dengan kebaya, dekorasi yang mencerminkan bangunan adat khas Blitar, serta barang-barang yang dijual juga identik bercorak tempo dulu atau tradisional. Bazar Blitar Jadul ini dapat membantu para pelaku UMKM untuk mengenalkan produk-produk unggulannya. Acara Blitar Jadul tahun ini sangat luar biasa, lebih spektakuler dari tahun kemarin. Saya dari warga Kabupaten Blitar sangat terhibur, kemudian juga mengharapkan kegiatan ini terus berjalan, semakin tahun semakin baik. Blitar luar biasa. Ya, saya Kepala Dinas Kominfo dan Stasi Kota Blitar mengucapkan selamat atas kegiatan Blitar Jadul tahun ini yang memang benar-benar. Saya berharap kegiatan ini terus berlangsung dan semakin meriah untuk tahun depan. Kota Blitar keren! Blitar Jadul adalah event tahunan yang ditunggu-tunggu oleh UMKM Kota Blitar terutama ya, karena ibaratnya bisa panen raya di event ini. Kalau bisa itu eventnya tuh seminggu, Pak. Matur sembah nuwun sangat buat Kepala Dinas Disperindak Kota Blitar serta Pemkot Kota Blitar serta dinas-dinas terkait dengan adanya event Blitar Jadul 2024 ini. Matur sembah nuwun. Bazar Blitar Jadul keren.
Acara ini juga diramaikan dengan Festival Batik Blitar Keren di lokasi yang sama. Festival Batik Blitar Keren ketiga dengan tajuk Blitar Wastra Festival menjadi salah satu acara yang ada di Bazar Blitar Jadul 2024. Acara ini memiliki berbagai macam kegiatan seperti warna bersama, di mana bagi pengunjung yang hadir di area Blitar Wastra Festival bisa ikut merasakan pengalaman dalam mewarna kain bermotif batik yang telah disediakan. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar mencanting batik di kain yang sudah berpola. Nama saya Giselle, nama saya Michelle, nama saya Kimberly, dan saya Gabriela. Dan habis kita membuat atau tahu tentang cara pembuatan batik ini, kita kayak benar-benar senang dan juga kita bisa menambah wawasan. Kita juga baru pertama kali loh buat batik, dan kakak-kakaknya juga bisa menerjemahkan semuanya ke kita dengan baik dan jelas. Kakak-kakaknya juga ramah dalam mengajari kita cara membatik, dan kita juga senang banget rasanya karena kita tuh di sekolah kayak kita cuma pernah belajar ecoprint, tapi itu memang bukan batik. Dan di sini kita bisa diajarkan cara-cara membatik, canting, dan batik, dijelaskan batik-batik itu kayak batik cap dan lain-lain. Setelah melakukan batik tersebut, saya merasa bahagia karena dapat mempelajari batik tersebut dan juga bisa belajar lebih masa depannya. Kalau kesan dan kesan yang saya miliki, bahwa waktu kami melakukan proses pembuatan batik ini, kami senang karena dan tertantang karena dapat melakukan hal-hal baru yang kami juga belum tahu. Selebihnya kami cuma mengetahui tentang bagaimana proses ecoprint, sedangkan ini adalah hal baru yang kami kerjakan. Jadi menurut kami ini sangat menyenangkan dan saya bangga atas diri kami dan kami semua dapat mencoba hal baru ke sini. Halo semuanya, teman-teman dari ABTV. Jadi aku Sani Maulana Malik, wakil satu putri batik Kota Blitar. Dan aku Adelia Putri Ajani, juga merupakan finalis Putra Putri Batik Kota Blitar tahun 2023. Jadi, di sini kita akan mengajak kalian semua untuk melihat batik hasil karya dari para pengunjung Blitar Jadul 2024 dan juga para ASN di Kota Blitar. Betul juga sekali. Yang kebetulan kemarin waktu pembukaan Blitar Jadul diberikan kesempatan untuk dapat mencanting secara bersamaan di sini. Halo, jadi ini merupakan batik karya dari para pengunjung yang ada di Kota Blitar. Jadi motif dari batik ini terdapat motif Probo, yakni Probo Blitar yang baru saja di launching atau diresmikan oleh Bapak Sekda Kota Blitar, yang mana pada kegiatan Lokaraya Fest yang pertama. Selain itu, terdapat motif ikan koi dan juga warnanya yang sangat berwarna-warni ini menandakan bahwasanya batik ini dilukis oleh setiap para pengunjung yang hadir di kawasan Blitar Wastra Festival yang hanya ada di Blitar Jadul 2024. Halo, jadi kali ini ada juga sama dengan yang tadi bahwasanya di sini ada batik dengan motif Probo Blitar yang dimana telah dilaunchingkan pada bulan September di tahun 2023 kemarin. Dengan ini corak
yang berwarna hitam putih saja. Jadi hanya mendominasi warna hitam putih dengan motif batik Probo Blitar ini. Dan itu telah diresmikan pada saat Festival Lokaraya di bulan September 2023 dan diresmikan secara langsung oleh Bapak Sekda Kota Blitar. Mengingat bahwasanya Kota Blitar merupakan kota yang memiliki kekayaan alam yang tak ada habis-habisnya, sehingga kekayaan alam tersebut dapat dituangkan menjadi suatu motif yang berada di kain batik. Seperti contoh ini, yakni motif belimbing, seperti yang ada di daerah Karangsari, Kota Blitar. Belimbing merupakan salah satu komoditas utama yang ada di Kota Blitar, sehingga para pegiat batik di Kota Blitar turut mengkreasikan motif tersebut ke dalam goresan kain sehingga menciptakan suatu motif dan juga kain batik yang indah dan juga dapat dinikmati. Dan dengan komoditas utama yang ada di Kota Blitar juga terdapat batik khas Kota Blitar, yaitu batik koi dengan diselingi ada dari tumbuhan bunga. Dengan batik koi ini diselenggarakan bahwasanya di Kota Blitar terdapat patung koi yang ada di sebelah wisata Sumber Udel yang dimana telah dijadikan salah satu motif khas Kota Blitar. Dengan corak warna ada warna merah dan juga cenderung lebih gelap ada warna coklat. Kemudian ada warna sedikit hijau dengan kejinggaan yang dimana ini kemarin telah dicantik secara bersama dan gratis pada stand Blitar Jadul 2024 yang bertepatan di stand Blitar Wastra Festival 2024. Blitar Wastra Festival menampilkan berbagai puluhan stan pengrajin batik dari Blitar dan sekitarnya. Macam-macam keindahan motif kain batik yang tersedia dengan berbagai warna dan produk unggulan lain berbahan dasar batik tertata rapi di setiap stan UMKM. Diharapkan acara ini menjadi tempat berkarya serta berkolaborasi berbagai elemen dalam industri Blitar yang beraneka ragam dengan tujuan dapat menggugah pergerakan industri khususnya batik di Kota Blitar. Adi dari Jombang. Saya hadir di acara Blitar Jadul ini pertama karena saya status dari teman. Dan saya suka ke sini, ternyata di sini bagus. Pertama, suasana jadul dan entertainnya bagus di sini. Jadi Kak, saya melihat acara ini dikemas serius kalau menurut saya. Jadi saya sendiri dua kali ke sini. Dengan pertimbangan saya lihat banyak hal bagus saya lihat apa dari setting terus kemudian dari kesungguhan para peserta itu saya lihat menarik. Terlepas dari itu pengunjung karena memang acara dan kegiatan yang menarik tentu saja kehadiran mereka sangat sangat mendukung dan banyak sekali di sini.
Saya pertama ya di hari ketiga. Hari ketiga, terus kemudian sama hari ini saya lihat pengunjungnya banyak sekali. Dan saya malah mendapat kabar bahwa pada hari malam kemarin malah membludak menurut saya. Jadi kalau menurut saya ini bukti bahwa acara ini berhasil. Berhasil secara konten, berhasil secara promo, berhasil secara entertain. Dan saya ucapkan selamat untuk Kota Blitar dengan menghadirkan acara Blitar Jadul ini. Semoga ke depan lebih baik lagi dan lebih menarik. Harapan kami dari Ababil, semoga kegiatan pada pekan kali ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan pengenalan branding, pengenalan motif batik, pengenalan tentang teknik-teknik membatik kepada masyarakat yang ada di Kota Blitar dan sekitarnya. Dan juga harapan kami semoga ke depan pasar jadul yang ada di Kota Blitar ini, yang ada di alun-alun Kota Blitar ini, nanti bisa lebih lama. Jadi tidak hanya 5 hari, tapi bisa 7 hari. Dan ke depan bagaimana kita bisa antusias masyarakat di seantero sekitar Blitar Raya ini bisa mengenal batik, bisa memproduksi batik, bisa membeli batik, dan mengenal produk-produk batik yang ada di Kota Blitar. Seperti ini sangat membantu sekali untuk UKM, sangat membantu sekali untuk promosi produk, untuk membranding bagaimana produk-produk yang ada di Kota Blitar bisa dikenal oleh masyarakat, dan paling tidak produk-produk dari batik bisa mendunia dari pelaksanaan terselenggaranya pasar jadul yang ada di Kota Blitar tahun 2024. Sukses untuk pasar jadul Kota Blitar. Blitar keren! Puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-21 dan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-52 ini dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat setempat. Dan juga pameran produk-produk kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terdapat 38 stan kabupaten dan kota se-Jawa Timur yang ikut memamerkan produk unggulan masing-masing. Jabatan Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro. Nama motif batik Kilau Gemilang Batik Kengul. Busana casual terinspirasi dari motif Kengul, motif batik khas Kabupaten Bojonegoro yang menggambarkan seni pewayangan Bojonegoro,
yaitu wayang tengul. Wayang ini merupakan kesenian tradisional yang hidup dan berkembang di bumi Antlit Dharma. Ibu Rista Maria Hartono Putri dari Pokja 3 PKK Kabupaten Jombang dengan motif Sulur Kembang Kangkung. Mengusung tema Desa Fintech yang hingga batik Jombangnya, kami mengeng semua batik kontemporer yang membumi dengan motif sulur, kembang kangkung, dan menggunakan bahan ABS katun serta proses warna natural DLC yang menghadirkan warna biru indigo yang Oke.
Selasa, 11 Juni 2024 malam, Bazar Blitar Jadul 2024 resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Blitar, Cucu Sunaryo. Pada malam penutupan berlangsung begitu semarak. Penampilan musisi dan band lokal hingga regional sukses menghibur ribuan pengunjung yang hadir. Kesuksesan Bazar Blitar Jadul 2024 seharusnya mampu menjadi contoh konkret bagi daerah lain tentang bagaimana menggeliatkan ekonomi di daerah melalui optimalisasi produk-produk lokal hasil karya dan inovasi para pelaku UMKM. Selain juga tetap menghargai berbagai nilai-nilai budaya yang telah diwariskan melalui perayaan bazar bertemakan zaman dahulu. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Blitar agar turut menjaga dan melestarikan budaya pendahulu bangsa yang adiluhung. Di tengah kemajuan peradaban teknologi, tentu banyak tantangan yang dihadapi. Dan Bazar Jadul tahun 2025 mendatang semakin meriah dan lebih inovatif. Juara satu diraih Dinas Perhubungan Kota Blitar. Juara kedua, Unispa. Juara ketiga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sementara juara favorit adalah Lapas Kelas 2B Blitar. Berikutnya adalah bantuan sarana produksi. Berkenan Sekretaris Daerah Kota Blitar untuk menyerahkan secara simbolis yang pertama kepada kelompok Kamah Harita Kelurahan Rembang yang mendapatkan 1 unit mesin parutan kelapa, 1 unit mesin pembuat bubuk jamu, dan 1 unit mesin pengupas jahe. Kemudian kelompok usaha kerajinan batik Literasi Ecoprint mendapatkan 6 buah penik dandang kukus, 10 unit kompor, 8 buah bak besar, dan 8 buah ember tutup. Kemudian untuk usaha perbengkelan mendapatkan 1 unit mesin bubut, 1 unit mesin bor, dan 1 unit mesin cutting.